Wah, kotorannya kacau guys. Aku dibuat filter dulu nih. Filter air kotor. Oke, kita akan buat. Pertama-tama kita bersihin dulu tanknya. Sederhana, gue pakai ini. Ini apa? Tahu gak? Ini makanan ikan, bekas makanan ikan kayak gini. Gue pakai ini. Gue juga pakai pipa paralel. Di sininya gue akan bolongin di atas, sini dan di sini. Jadi, ya sistemnya kayak gitu. Air apa di sini? Dia akan menyedot air yang di sini. Oke guys, simak videonya sampai akhir. Nah, ini udah bolong. Oke, sama bagian bawahnya. Oke, bolongannya yang penting muat pipanya. Gini aja. Gini nih gue potong. Kita perlu bergaji besi. Langsung aja kita potong. Nah, ini ya. Ini saya rapi juga gak apa. Nanti juga ini kita lem. Ini kita butuh lem paralon di sini. Oke, udah jadi gue lem. Rantakan sih. Gue pakai lem Cerplas. Dan di pipe kita tunggu kering kira-kira setengah jam. Saya masuk lagi. Oke. Ini belum kering, kita tunggu aja. Oke, sudah jadi guys. Kering. Kita pakai kapas kayak gini. Ini setengahnya aja. Kita gunting. Ya, udah setengah. Kita kasih batu buat pemerat di bulunya. Sudah masuk ke sini. Ini kayak gini. Langsung aja kita masukin. Ini kita langsung tester aja.
batu aeratornya ya. Kayak gini. Kayak penjelasannya ketika dia masuk ke dalam pipa sini, masuk ke tabung, jangan sampai dalam sih. Cukup. Nah, kayak gitu aja. Nah, kayak gitu. Oke, ketika dia masuk ke dalam tabungnya itu, udara yang keluar di atas sini nih, di atas itu, nah itu keluar bersama airnya. Jadi airnya itu dari mana? Dari dalam tabung itu. Dari tabung itu dia ngisap dari luar. Nah jadi apa? Pipa yang di situ tuh keluar udara bersama airnya. Airnya itu didapat dari dalam tabung itu. Dalam tabung itu ada bolong di bawah. Nah itu yang buat apa filter ini berjalan gitu. Biasanya sih gue pakai filter kayak gini itu bisa bertahan sampai 2 minggu ya. Paling kita cuman kuras apa? Bukan kuras sih apa? Ngambil sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran ikannya yang di bawah yang nggak kesedot, kayak gitu guys. Oke, kesimpulannya, kalau misalkan video ini berguna silakan klik tombol subscribe ya. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Oke guys, ini hasil akhirnya ya. Cukup jernih dan cukup mudah dalam pembuatannya. Kalau untuk maintenance itunya tabungnya, kita bisa copot terus ganti kapas yang baru, udah gitu kita masukin lagi ya. Simple banget guys. Terus gua akan update seminggu ke depan. Apa kalian bisa lihat di tampilan awal video gue ya. Oke, makasih guys.